cara, come pugno, va? Andiamo, bro. Riton di Sicca. Inilah nasib Triton di Papua. Sudah dimuati berat, digosok lagi sampai berasap. Duangi pan dua tas itu. Nasibnya strada Triton. Saya tadi malam saya sampai sini. Gara-gara mau bubur di parkir situ saya berhenti. Malas. Solar habis. Saya di turunan situ saya sudah 6 hari. Di atas 3 hari. Makan tidur saja. Ini posisi sekarang ini. Tonton banyak. Ya. Baru kopi. Semua tidak ada parkiran ini. Jadi tanggung pun di bawah. Iya toh. Wah, terlalu ke bawah itu. Nah, tidak. Double, dua mobil. Up. Masa saya tarik mobil satu-satu bisa kok. Siapa mau saya? Up. Ranger untuk tarik-tarik, kasihan. Kita di Amerika itu Ranger tidak dipakai untuk begitu. Dipakai untuk jalan-jalan ke pasar. Cuma untuk beli sayur. Di sini pakai muat 2 ton lebih ya, hancur. Ini untuk orang Jepang tidak lihat nih. Kalau dia lihat dia mengamuk nanti orang Jepang. Suruh pakai beli sayur, pakai jalan-jalan, pakai muat 2 ton. Antar istri ke pasar, tuh pergi liburan. Triton. Masih belum lolos. Satu kali lagi tarikan baru lolos. Sudah cukup, belum kering. Eh, kakak. Tak kira siapa kak? Seling. Mundur, sudah mundur, sama-sama. Pelan-pelan. Inilah bro. Dua Triton, tarik satu Triton. Pak, sampai turun, sampai naik. Di atas belum ada yang lolos. Nah, ada mobil di atas tidak tarik. Kenapa? Parkiran padat. Thank you.
Satu kali lagi. Ya pasti depan itu kan masih agak-agak lembah. Ya anu sudah kan. Antara jari yang boleh dia kasi ailu. Ini semua ailu-ailu yang bisa kasi. Jauh nih. Kalau manusia itu mobil kita ya. Nggak bilang. Tidak ada, itu yang ke bawah sana.